bersih kawan, kita langsung belajar kawan. Set. Oke, assalamualaikum, selamat pagi buat kawan-kawan semua yang senantiasa menonton video Bulangi Demak. Kawan, pagi ini biasa kalau tidak ada aktivitas, kita membantu orang tua buat menggesekkan. Ini khusus buat kawan yang tanya itu, kok kowe andek kang bela iwak? Artinya itu, kok kamu pandai kang bela ikannya? Kasih tutorial ya. Ini video ini khusus buat kawan-kawan yang suruh membuatkan tutorial. Dan langsung saja kawan, kita buat video ini buat kawan itu untuk membuat gimana cara Bulangi Demak menggesek ikan atau membelah ikan asin. Oke, langsung saja kawan, kita membelah ikan asin dan gimana cara saya membelah ikan asin. Oke, dan Bulangi Demak akan kasih tahu. Oke, lanjut kawan. Oke kawan, ini kita supaya mudah kita belah ikannya yang besar ini kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Caranya gini kawan, kita buang sisinya dulu. Cara buang sisinya cukup, kalau ikan panjang ini kawan, pegang ekornya terus kita gesek gini, pasti bersih kawan. Sisiknya pertama dulu, sisik kita buang. Cara buang sisiknya gini kawan, kita gak usah buang ininya, ekornya gak usah, langsung kita belah gini kawan. Cara belahnya, dari ekor kita naik ke atas gini. Ini kawan, cuma gini saja belahnya. Oh, langsung kepala kita belah. Oke, jadi kawan satu. Mantap. Ini kawan, kita buang kotorannya kawan. Nah, gini. Udah jadi kawan satu. Oh, ini jadi satu kawan. Oke. Ini. Terus kita masukkan dalam ember untuk digarmin ini kawan. Nah, supaya dia jadi asin. Oke. Cuma gini ya kawan. Cuma gini ya kawan. Pegang ekornya. Gini. Kita buang sisiknya dulu biar bersih. Oke. Bersih kawan, kita langsung belajar kawan. Set. Kawan, ini kepalanya harus kita kuat belahnya biar bisa belah ini karena kepalanya keras. Indonesia, Saudi, Arabia. Kawan, ini kawan cuma ini. Oke, jadi kawan dua, kita garmin lagi. Tiga kawan. Nah, seperti tadi pertama. Kawan gini aja. Kita buang kotorannya ini kawan. Oke, udah paham kawan? Gak mudah sekali kawan. Oke, siap. Kalau yang kecil ini kawan, kita belahnya dilebarkan supaya ikannya jadi besar. Caranya kawan gini, yang kecil ini kita belah gini. Buang kotorannya, kita belahnya gini kawan. Nah, dari tengah kita turun kawan. Oke, ini jadi lebar dia kawan. Caranya melebarkan ini yang kecil. Oke kawan. Oke, itu kawan tiga tadi tutorialnya buat yang pengen tahu cara membelah ikan asin. Dan ini ikannya banyak kawan, kita harus cepat supaya ini cuaca udah mulai terang kawan, tapi belum bisa panas penuh ini. Oke kawan, dan kita mau lanjut menyelesaikan ini semua. Oke kawan, lanjut.
Oke, mantep. Oke, dari dulu kawan, karena ini kan udah banyak satu aja. Dan saya mau mencuci. Dan oke, inilah tutorial cara penggesekan ikan, dan cukup sampai di sini video pulang menggesek ikan. Dan selanjutnya kawan, kita mau cuci dan menjemur seperti biasa. Dan oke kawan, terima kasih yang sudah menonton video pulang kali ini. Tonton terus video pulang lainnya. Dan oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.